keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Jadi memang beda sekali ya, beda. Syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra. Dengan sentuhan yang luar biasa, megah. A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dani. Semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Beda, karena saya gak suka ngulangin repertoar. Dan indah. Hari pertama ada Arito, hari kedua ada Andin. Dengan orkestra piece sebanyak itu. Tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu. Feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Pengalaman personal yang luar biasa. Siapannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Insya Allah nanti saya akan memberikan yang terbaik. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Manusia ketika IQ-nya sudah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa. Mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Mana kecil udah tahu Sriwijaya. Rumania Ali. Ali Ali. Ali nyale kali nyale. Mie ayam Blok M, mie ayam Blok M deh. Yang terbaik. Terbaik. Kayaknya enggak dingin-dingin kan yang panas terus. Waduh, ST-nya nggak nanggung-nanggung betinya. Ini totalitas ini. Totalitas, ST totalitas alanya. Ini ST-nya. Di bawah tangga ini, men. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Cari aja. Blok M Square. Iya, itu banyak. Di bawah tangga nih, guys. Di bawah tangga. Teh iya, ST-nya gede banget. Ini gue siapa ya? Ini alasannya apa kok minum ST kok sebanyak ini? Gak tahu tadi. Aku tanya kok, diketawain kamu gimana sih? Kamu masih single apa sudah punya suami apa janda ya? Lah aku kan tanya. Kalau single berarti maunya double ya? Mau. Mau ya? Sama siapa? Aduh! Mau disuapin, Pak. Selamat malam, guys. Assalamualaikum. Ini aktivitas bose dari sore sampai menunggu buka puasa. Sekarang bose lagi di Blok M. Maghrib di Blok M sekarang sudah maghrib, siap-siap cari menu buka puasa. Yang baru kemarin yang dipakai Ella di video Juliet. Udah maghrib ya, sudah maghrib. Sekitar 5 menit yang lalu maghrib. Enggak makan.
apa aja deh. Udah, Juan Michael. Hai. Juan Michael. Udah tahu ini. Ya ngerti. Tikit. Cari dulu sih. Ya. Say, aduh, selamat berbuka. Lontong sayur, buat Mas Dani ya. Tapi telurnya tinggal di belakang. Aduh, ya seadanya deh. Biasanya apa? Biasanya kalau nggak telurnya. Oh. Yang dicemplung panas-panas lebih enak. Ya. Ini pesan buat Bose, lontong sayur. Sama jira basah mas Pak. Gak puasa. NATO itu baik atau jahat? Aduh mati. Eh. Ali. NATO baik atau jahat? Baik atau jahat. Rusia serang Ukraina kan langsung diserang balik sama NATO. Benar. Jadi dia apa? Baik atau jahat? Lah kamu pro mana? Iya kamu dibayar berapa? Kamu bayar berapa sama US? Buzzer ya? Sama NATO salah. Ali. Gak tahu. Ada tuh Tiara tau gak cewek cantik yang bikin konten kayak gitu. Salah kurang satu sana aja di Australia. Namanya siapa ya? Tahu Rumania nggak? Rumania tahu? Nggak tahu. Aku mau bintangnya kayak Italia itu dong, Sriwijaya. Mana kamu? Anak kecil udah tahu Sriwijaya. Tunggu setiap pagi ya. Anak kecil udah tahu Sriwijaya. Rumania, Ali. Nggak buka. Ah itu. Rumania. Rumania, Ali. Ali. Udah liat SMA-nya, tapi bunda tadi udah pasrah-pasrah deh mau bikin kayak gimana. Rumania, Ali.
kelihatan nih. Kemarin lagi di Bapers. Kenapa? Kemarin lagi di Bapers kan ada Ali Wujis. Dia ngajak Ali Ali. Ali nyalek, Ali nyalek. Lumayan promo. Mie ayam Blok M, mie ayam Blok M deh. Yang terbaik. Terbaik. Sausnya harus banyak. Kayak apa? Kayak kecap. Panas terus. Kesini harusnya sebelum jam buka. Soalnya jam buka. Macet-macet. Iya, karena macet jadi nggak dapat tempat guys ini di bawah tangga nih, jadi agak gelap. Aduh, enak bangetnya. Aduh, manis guys. Mau pedes ya? Kenapa ya? Ali tau gak, nanti mau ada film. Ali, ya sih. Ali, nanti mau ada film. Emang enak, Ali? Ibu aku ya? Enak. Enak ya, Ali? Kena sedotannya. Waduh, ST-nya nggak nanggung-nanggung getinya. Totalitas ini. Totalitas, ST totalitas alanyanya. Cuma ada di Blok M, guys. Emang enak mie Ali? Enak banget. Enak ya, Bang. Itu harusnya ini Cina. Emang SDO udah pinter banget kali ya. Kelas 2 kan udah pinter banget kelas 2. Saus. Terus ya, sambel. Sambel terus. Tapi juga, sausnya juga kurang. Saus Jawa, saus Nampo. Kalau di Wikipedia itu, misalnya kita mau saus Amerika, Wikipedia nggak? Di bawah tangga ini men, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Makanan ini enak. Aku punya bukunya lengkap. Kalau bingung nyari ini ayam yang dimakan nyonya, cari aja Blok M Square. Cari aja, tanya mie ayam langganannya Teh Mulan, pasti dikasih tahu. Sebenarnya kalau mau bikin konten YouTube tuh banyak pertanyaannya. Ya, kamu mau ngejok, Pak? Bawa tangga nih, guys, di bawah tangga. Jadi agak gelap. Aduh Lesti, tasku kok dibanting-banting kamu, aduh gimana nih? Kok banting-banting tasku kamu, aduh. Nyimpennya nggak bener. Ada bau. Ini case baru tahun ini. Minyak. Ntar dulu ini. Udah tisu basah. Bo, siap-siap mau makan. Ini teh. Depannya apa sih? Tisu basah. Bunda itu. Tisu basah. Apa? Tisu basah. Tisu basah kan? Di belakang handphone bunda. Oke. Ini. Iya. Teh iya, ST-nya gede banget. Ini buat siapa ya? Tadi kan tidak Amel. Oh ini Amel. Amel biar sehat. Minum ST 2 liter. Eh Lesti yang banyak minum ST-nya biar gemuk.
tadi hilang ya. Lesti Villiar, guys, Lesti Villiar. Lesti mau tanya-tanya sedikit. Ini alasannya apa kok minum ST kok sebanyak ini? Enggak tahu tadi. Aku tanya kok diketawain, kamu gimana sih? Tadi pasrah aja, mau pesennya yang gentong apa yang biasa, lagi dikasihnya ini. Ya udah. Kirain resep supaya sehat gitu. Enggak, temennya juga ini. Awas gemuk loh. Ya, jangan banyak-banyak minum gula. Enggak apa-apa, aku pengen duit. Kamu masih single apa sudah punya suami apa janda ya? Lah aku kan tanya. Masih single. Masih single. Oke, oke. Berarti mau double ya? Hah? Kalau single berarti maunya double ya? Mau. Mau ya? Sama siapa? Bentar ya, iya, ini udah datang deh. Nunggu sup. Thank you.
mantap sih. Enak. Lesti makannya yang banyak, jangan malu-malu. Kayak puas gitu loh, set-set. Iya. Gak ada sopir emang. Mau disuapin, Pak? Enggak. Maksudnya disuapin suster. Alhamdulillah, buka puasa sudah selesai. Tambah gemuk bos, sahur terus soalnya.